Sementara keadilan menyambut kelahiran amanah, dan alhamdulillah keadilan dengan sukacitanya menerima amanah dalam keluarga besar kita. Keadilan akan meneruskan tahaluf siasi dengan PAS dan kerjasama dengan PSM serta parti-parti politik di Sabah dan Sarawak dan NGO yang menjuarai hak serta agenda rakyat. Hanya dengan muafakat utuh, tanpa dibelenggu prejudis serta prasangka yang menebal, kita mampu mencapai kemenangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim seringkali mengingatkan pimpinan dan anggota parti supaya mempertahankan ideologi reformasi yang berteraskan prinsip keadilan, kebebasan dan pencerahan dengan mewujudkan satu muafakat besar atau Grand Coalition yang bersifat inklusif untuk menentang UMNO dan Barisan Nasional. Sebagai pemimpin dan anggota parti reformasi, kita mesti bersikap tawaduk atau humility dan bukannya angkuh, sombong dan bengkeng. Muafakat kita dalam Pakatan Harapan bersama DAP dan AMAN akan terus dibina dan diperkukuhkan di atas prinsip dan solidarity untuk bersama-sama menentang UMNO dan Barisan Nasional.